Kacung adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kacung berjarak 57 km dari Muntok dan penduduknya mayoritas bekerja sebagai petani. Wave beats music. Pemirsa, ini adalah peci atau kopiah resam khas Bangka. Salah satu warisan budaya tak benda yang juga merupakan oleh-oleh khas Bangka. Peci ini biasanya digunakan oleh masyarakat setempat, khususnya kaum laki-laki, untuk kegiatan keagamaan khususnya agama Islam. Nah, peci ini unik sekali, pastinya terbuat dari tanaman paku. Kira-kira seperti apa pembuatannya? Bertempat di Desa Kacung, Bangka Barat, kita akan mengetahui bagaimana cara pembuatan peci atau kopiah resam khas Bangka ini bersama saya Jojo Fariza. Inilah desaku selengkapnya untuk Anda. Di episode Desaku kali ini, saya akan mengajak saudara di rumah untuk melihat bagaimana proses pembuatan kopiah atau peci resam bersama ibu-ibu pengrajin dari Desa Kacung. Nah, pemirsa, saat ini saya sedang berada di tempat para pengrajin mencari bahan utama untuk pembuatan peci atau kopiah resam. Dan saya akan segera menemui Ibu Mili dan juga Ibu Sangkut. Kita akan ngobrol-ngobrol seperti apa sih pembuatan dan apa saja yang diperlukan untuk pembuatan peci atau kopiah resam ini. Yuk, ikutin saya. Resam, rasam, atau paku andam. Dicranopteris linearisin, Glycinia linearis. Merupakan jenis paku yang besar yang biasa tumbuh pada tebing-tebing di tepi jalan di pegunungan. Tumbuhan ini mudah dikenal karena peletakan daunnya yang menyirip berjajar dua dan tangkainya bercabang mendua atau dikotom. Resam dikenal sebagai tumbuhan invasif di beberapa tempat karena mendominasi permukaan tanah, menyebabkan tumbuhan lain terhambat pertumbuhannya. Tumbuhan ini dapat ditemukan di hampir semua daerah tropik dan subtropis di Asia dan Pasifik. Habitatnya adalah tebing teduh dan lembab, mulai pada ketinggian 200 meter hingga 1.500 meter di atas permukaan laut. Ibu, maaf mengganggu Ibu. Ini lagi mencari bahan utama untuk pembuatan peci ya Bu ya? Oh ya, mana Bu yang diambil Bu kalau boleh tahu? Oh, yang ini, ini kan udah jadi kan yang ini. Oh itu, ini batang dari tanaman paku ini ya, atau resam ya Bu ya? Resam. Ini kebun ibu atau punya orang lain nih? Kebun sendiri. Kebun sendiri. Kalau tanamannya memang dibudidayakan atau bagaimana Bu? Nah, ini tumbuh sendiri kan. Belum ada kalau budidaya kan. Ngambilnya ini kan kalau diambil satu kali ini kan nunggu berbulan-bulan lagi. Bisa ambil. Tumbuh lagi gitu Bu ya. Saya juga sering lihat Bu di luar, ini kayaknya nggak diurus ya. Dan ini malah ada manfaatnya Bu ya. Nah, nggak sembarang resam ini. Nggak sembarang resam. Sembarang resam, kalau nggak sering diambil kan nggak bagus, nggak bisa dibikin kopiah. Oh gitu. Jadi untuk umurnya berapa kira-kira Bu untuk batang seperti ini Bu? Tahu nggak kira-kira? 6 bulan. Untuk 6 bulan. Ya. Jadi kalau ini batangnya apa luarnya atau memang semuanya dipakai atau gimana Bu? Nggak, dalamnya. Tapi kan prosesnya di rumah nanti kan. Oh gitu. Nanti cara kerjanya di rumah kalau ambil tengah-tengahnya itu. Wah, nanti kita akan lihat Bu ya. Satu batang ini kan 3 lembar ada ini. Lapisannya? Di dalamnya. Oke, nah kayaknya saya juga penasaran Bu seperti apa pembuatan lebih lanjut dari kopiah resam ini. Boleh saya ke rumah Ibu? Boleh Bu ya. Nah pemirsa, ini salah satu batang atau ranting yang diambil dari bahan baku untuk kopiah resamnya. Kita akan melihat seperti apa pembuatan selanjutnya dari pembuatan kopiah resam ini. Yuk ikuti saya ke rumah Ibu Mili dan juga Ibu Sangkut yang ada di sebelah saya.
Untuk meningkatkan penjualan, peci resam ini juga dijajakan di pinggir jalan pada sebuah pondok kecil dengan harapan bisa dilihat dan dibeli oleh pengguna jalan yang melintas sebagai buah tangan dari Desa Kacung. Meskipun tumbuh secara liar, tanaman paku ini cukup sulit untuk dicari. Pasalnya, tidak sembarang resam yang dibuat menjadi peci. Yo Mas Jojo, di sini kan tempat produksi kopi resamnya kan, bersama kawan-kawan. Nah, pemirsa, kita sudah menuju tempat dari pembuatan kopi resam ini. Nah, seperti apa kira-kira kelanjutan dari pembuatan kopi resam ini? Saya juga penasaran, kira-kira pemirsa juga penasaran. Yuk, langsung saja ikuti kami untuk sama-sama kita saksikan pembuatan dari kopi resam khas Desa Kacung, Bangka Barat. Nah, di pondok inilah biasanya Ibu Mili bersama ibu-ibu pengrajin Desa Kacung menganyam peci resam dengan keahlian yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam satu kelompok terdiri sekitar 20 orang. Meskipun berkelompok, namun pengerjaan peci resam kadang dilakukan di rumah masing-masing untuk mengisi kekosongan waktu. Kopiah kualitas biasa dibutuhkan waktu 2-3 hari untuk membuatnya. Sementara, kopiah kualitas bagus yang elastis dan bisa dilipat membutuhkan waktu hampir 3 bulan. Ya, pertama-tama kan kita ngambil di hutan kan. Sudah kan datang ke rumah proses dibuka dulu kulitnya kan. Diambil isi dalamnya, diserut, lalu baru dibikin. Satu batang itu kan tiga lembar kan isinya. Yang kasar itu yang tengah-tengahnya, kalau yang halus gini, yang kiri kanan itu tadi. Prosesnya kan kalau sudah jadi kan kopiahnya kan segini kan. Nah, sudah kan dipasang gini, dicetakan. Sebenarnya kalau baru dibikin kan seperti ini. Nah, kecil kan. Rasanya kan enggak muat nih, kalau kan nanti dibasah dulu kan, dicelup di air, dibasah di gini, baru di giniin. Nah, sudah itu dipoles, nanti kan dijemur kan udah. Sebenarnya kan lama prosesnya, enggak sebanding. Harganya cuma kalau yang segitu tadi cuma 20.000 satu. Sebenarnya kan enggak sesuai, bapak kan lah nengok lah tadi proses kan susah. Ambil resamnya, nyerutnya lagi. Resam yang sudah kita ambil dari kebun tadi, dibuang kulit luarnya dan diambil bagian putih yang porosnya berwarna coklat, lalu dijemur di bawah terik matahari. Bila sudah kering, raut resam dengan kaleng susu yang sudah dilubangi hingga halus. Resam yang sudah halus tadi digosok dengan lilin madu. Resam yang sudah digosok dengan lilin madu ini siap dianyam dengan jarum khusus untuk dijadikan kopiah. Untuk Desa Kacung itu sekitar 830 kakak untuk tahun ini perkiraannya. Di mana rinciannya untuk jiwa laki-lakinya itu sekitar 731 kakak dan perempuannya itu 99 kakak. Mata pencaharian itu lebih ke pertanian kalau di sini. Kayak pertanian sawit, lada sama karet yang lebih dominan. Tapi kalau lebih dominan itu lebih ke sawit sekarang.
karena lebih untuk sekarang mereka berpikir untuk harganya sekarang lebih tinggi untuk sawit. Karena kemarin sempat sahak itu, lada atau sahak itu anjlok kan, jadi mereka lebih prospektif, lebih untuk menanam sawit. Untuk pewarnaan serta pengawet menggunakan getah pohon. Masyarakat setempat menyebutnya sulur untuk getah warna putih dan lilit untuk getah berwarna kecoklatan. Desain kopiah resam pun dibuat bervariasi. Ada yang berbentuk bulat, ada juga yang memanjang. Tidak hanya itu, bahkan pengrajin juga bisa membuat peci sesuai bentuk yang diinginkan pembeli. Satu minggu yang kasar 20.000. Yang halus? Yang halus ini bisa berbulan-bulan, 3 bulan baru selesai. 500.000 cuma satu biji. Itu juga kan kalau dipesan, kalau enggak ada yang pesan, kita juga kan males bikin kan. Rugi waktu kan. Karena ini untuk sambilan kerja yang enggak makan waktu kan. Nah, sudah masak nasi apa kan, baru bikin kopi ya kan. Ibarat sambilan boleh lah kan. Tergantung dari kita ini kan. Kadang-kadang kan dapat 300 lembar. Satu batang kan, 300 batang gini kan diambil. Bisa makan waktu setengah hari kan. Nanti buka kulitnya bisa setengah hari. Itu kan udah berapa kalau kita kan ngerumput kebon kan bisa gaji 80.000. Itu enggak sebanding sebenarnya. Lagi dijemur, proses serut lagi, duduk ini kan. Ini hasil duduk-duduk tadi kan, selebar gini cuman. Kalau setengah hari bisa dua kali gini. Kalau dijual cuma 20.000 satu biji. Nah inilah masalahnya penjualan, tersendat-sendat kan. Berarti kalau hari ini laku satu, nunggu sebulan lagi baru laku satu. Gimana kan mau ini kan, mau bahasa kami kan ibarat kita tuh maju mikin kan. Sedangkan laku satu, kalau laku satu kita kan saya bikin selesai, udah proses. Nah, ada yang mau beli. Maulah bikin lagi. Kalau ini kan satu minggu enggak laku-laku atau berbulan-bulan kan, kalau ngarep penghasilan seperti itu kan enggak makan kita. Atau mengharap dari hasil kopi resam tadi. Jadi kan kita yang pengrajin ini kan males. So, cuma kan dibikin kelompok 20 orang. Kadang satu orang satu cuma bikin kan. Kadang berbulan-bulan baru selesai. Soal itu tadi kendalanya, proses penjualan ini susah. Harga jual peci resam pun disesuaikan dengan desainnya. Mulai harga termurah Rp20.000 hingga jutaan rupiah, tergantung pada kualitas dan tingkat kesulitannya. Karena semakin halus dan bermotif, harganya semakin mahal. Sebenarnya resam ini memiliki potensi yang tinggi sebenarnya, cuman untuk daya promosinya itu masih kurang gitu. Artinya masih dari pengrajin-pengrajin itu seperti yang dijelasin sama Ibu Mili tadi,
itu untuk promosi mereka belum melakukan promosi yang kayak sekarang udah menggunakan media ya, kayak Facebook, Instagram kan, belum, mereka belum bisa. Mereka hanya manual kayak digantung di depan rumah, nunggu pembeli gitu. Nah kalau kayak seperti mereka datang-datang ke Expo itu cuman kalau Bu dipanggil dari pihak-pihak yang butuh, nanti mereka datang buat pameran, itu aja. Tapi itu nggak, kayaknya nggak terlalu dikenal juga. Pemerintah desa ingin membantu para pengrajin, terutama dalam hal pelatihan ya. Lebih pelatihan bagaimana cara promosinya, lebih bagaimana menghidupkan kepiarasan ini lebih bagus lagi gitu, lebih ke membuat dia lebih unik gitu. Cuman kita ke ini, apa namanya, terhambat sama pandemi, kan nggak boleh kumpul-kumpul nih. Jadi kita di dari desa tidak bisa menganggarkan untuk pelatihan dari kita gitu, untuk para pengrajin gitu. Terhambat sama pandemi. Ibu Milianti mengaku hingga saat ini masih perlu mendapatkan pembinaan, terutama mengenai pemasarannya. Pasalnya, kerajinan resam ini merupakan salah satu penunjang ekonomi pengrajin. Selain permohonan bantuan untuk pemasaran, Milianti juga memohon bantuan tenaga ahli untuk budidaya bahan baku resam. Hambatan modal lah kemungkinan. Modal, satu modal, dua ini pemasaran gak lancar. Kalau kita kirim barang cuma satu bulan gak laku-laku kan, kita tarik lagi kan. Kadang-kadang gak bisa dipakai lagi kan, udah rusak kan. Soal gini kan kadang jemur panas apa kan. Sebenarnya kan orang-orang dinasulakan, oh di kota gini-gini kan boleh dipakai kopi resam. Jadi kan semua yang di kantor-kantor kan, masuk cerita hati saya ini kan di, makai kopi ya. Jadi kan kalau yang di kantor-kantor tuh mikin kan makai kan, kemungkinan kan banyak yang makai kopi ya ini kan. Seperti bupati lah, yang arti kata gubernur lah kan. Oh kalau kita pekerjaan di kantor-kantor boleh makai kopi ya resam yang laki-lakinya kan. Yang perempuan dibolehkan pakai bros paling tidak atau tas kan. Gitu. Kalau itu sering ya mas, kalau itu sering terjadi karena mereka juga kan mengeluh karena untuk menghasilkan satu kopi resam itu cukup lama. Dan itu pun lakunya lama kalau nggak ada promosi. Mereka juga harus pikir otak gimana harus supaya barang ini laku gitu. Mereka harus menghasilkan uang juga kan, mereka kebagian makan dari situ. Jadi mungkin mereka juga sering berkeluh kesah. Saya berharap seluruh masyarakat Bangka Belitung, terutama di atau di luar Bangka Belitung itu mengenal kopi resam khas dari Bangka Belitung atau dari Desa Kacung maupun Dendang. Saya berharap seperti itu supaya lebih dikenal lagi. Dan seperti yang dikatakan Ibu Mili, mungkin orang-orang dinas bisa mungkin memperkenalkan kan, membantu memperkenalkan untuk memakai untuk di hari-hari apa, oh boleh dong kita pakai kopi resam untuk di hari-hari ini kan, untuk lebih memajukan orang-orang di Bangka Belitung. Para ibu pengrajin berharap pemerintah Provinsi Bangka Belitung dan masyarakat dapat melindungi tanaman resam dengan melakukan budidaya, dengan melestarikan dan mempromosikan kerajinan tangan khas Pulau Bangka ini, agar tidak punah eksistensinya. Semoga kerajinan resam ini dapat selalu berjaya di tengah kemajuan budaya dan teknologi negeri ini.
Nah pemirsa, dari sebuah batang seperti ini bisa menjadi peci secantik ini. Ini adalah peci atau kopiah resam khas Bangka Barat, tepatnya di Desa Kacung. Selain peci bisa dibuat, ternyata batang resam juga bisa dibuat kerajinan lainnya seperti tas, konektor masker, dan lain-lain. Yang pasti ini adalah di bawah tangan kreatif dari ibu-ibu pengrajin Desa Kacung Bangka Barat. Mulai dari pengelupasan batang resamnya, dilanjutkan diserut, terus juga dirajut menjadi sebuah peci, dan juga proses-proses lainnya, ini menjadi hal yang sangat spesial, khususnya buat Desa Kacung yang masih mempertahankan sebuah warisan turun-temurun yang sudah ada dari dulu sampai sekarang. Semoga ini akan terus diwarisi untuk anak cucu nantinya. Dan juga untuk Anda yang mungkin saja singgah ke Pulau Bangka, khususnya Bangka Barat, jangan lupa untuk singgah ke Desa Kacung untuk mendapatkan sebuah oleh-oleh khas dari Bangka Barat, yaitu kopiah resam ini. Dan demikianlah perjumpaan kita dalam acara Desaku pada kesempatan hari ini. Semoga peci cantik ini terus dilestarikan oleh anak cucu dan menjadi kebanggaan untuk Provinsi Bangka Belitung. Saya Jojo Fareza, sampai jumpa. Ibu, terima kasih banyak Ibu ya. Okay.